Happy people, sekarang kita mau nikmatin keindahan Lombok yang eksotis ini nih. Kita bakal seru-seruan di sini bareng Happy Friends. Makanya ikutin terus keseruan kita di Celebrity on Vacation. Hai Happy people. Ini sekarang kita mau main paddle boarding ya. Iya. Kita di Pantai Tanjungan. Di Tanjungan. Di Tanjungan nih sama Happy Friends juga. Kita langsung aja ya, Dok. Yuk, langsung aja. Let's go. Celebrity on Vacation. Nah, Happy People, kita lagi main paddleboard nih sama Happy Friends. Untuk main paddleboard, kita butuh starboard atau papan paddleboard dan pedalnya. Paddleboard ini salah satu olahraga air juga lah, Happy People. Ya, betul banget, Lula. Ya udah yuk, kita seru-seruan main paddleboardnya. Happy People, seru banget. Nah, itu kita dari bukit yang sana tuh, background aku. Keren kan? Walaupun masih jatuh-jatuh terus, tapi ini seru banget, Happy People. Kalian coba. Ini untuk pertama kalinya gue main paddleboard nih. Susah juga ya ternyata, Happy People. Main paddleboard ini di Pantai Tanjungan yang punya air laut cukup tenang kayak gini. Seru banget nih, Happy People. Main water sport kayak gini emang hobi gue banget nih, Happy People. Happy People, view-nya keren Happy banget people, tuh. Ini benar-benar bagus banget, spotnya tuh bagus buat foto-foto. Yo, ayo foto bareng-bareng yuk. Kita foto bareng-bareng dulu sekali yuk. Yuk. Lombok emang terkenal dengan wisatanya yang cantik luar biasa. Siapa yang gak jatuh cinta dengan pulau cantik dan eksotik ini? Salah satunya Bukit Merase ini. Dengan keindahan alamnya yang romantis, banyak wisatawan dibuat jatuh cinta dengan keelokannya, Happy People. Nah, Happy People, sumpah spot di sini tuh bagus buat foto-foto. Keren banget, pokoknya kalau kalian kesini gak bakal nyesel ya. Gak bakal nyesel, kalian harus datang nih ke Bukit Merese ini. Iya, makanya gue pengen langsung upload di foto-foto yang barusan. Yoi, itu keren kan? Loh, kok gak bisa sih? Iya. Yalah, foto gue habis lagi. Serius? Iya. Ya udahlah, mendingan kita kesana dulu, kita explore, kita foto-foto, nanti baru upload, oke? Udah, yuk. Guys, kita foto-foto friends, sana ya. Kita kesana dulu okay. Ya. Dah. Seru banget ya, pemandangannya bagus banget sumpah. Keren kan? Iya, tapi nih foto gue tuh belum upload. Foto gue habis, boros banget deh. Wah, makanya pakai Excel prioritas dong kayak gue. Banyak pilihan pakai kuota sampai ada yang unlimited. Paling sama kayak provider lain? Enggak dong, enaknya pakai Excel prioritas itu semuanya worry free. Kalau gue pakai paket Excel prioritas yang My Prio Plan. Cocok banget buat gue yang suka nonton film sama main sosial media. Tapi kalau lo mau sekalian ganti smartphone, mendingan lo daftar paket bundlingnya Excel Prioritas yang namanya My Prio Deal. Jadi bisa dapat cashback jutaan rupiah buat beli smartphone terbaru, plus paket kuota lengkap dengan bonus unlimited streaming. Ribet nggak nih? Biasanya yang gini-gini pasti ribet deh. Justru ini caranya gampang banget. Lo tinggal datang ke Excel Center atau datang langsung ke outlet partner yang ada di seluruh Indonesia. Lo juga bisa daftar nih via website e-commerce. Udah gitu, tinggal pilih paket, pilih nomor prioritas, bayar paket, dapat cashback, terus pakai deh cashbacknya untuk beli smartphone terbaru. Wah, menarik juga ya. Gue tertarik deh, kayak gue pengen ambil paket yang bundling itu. Nah, bener kan? Sekarang lo udah tahu. Pokoknya tentukan prioritasmu. Ya udah, sekarang kita eksplor tempat ini lagi yuk. Jangan kemana-mana, tetap di Celebrity on Vacation. Indah ini. Menikmati keindahan sunset memang memberikan kesan menarik tersendiri, Happy People. Makanya gue selalu suka sama senja. Karena senja mengajarkan kita bahwa keindahan tidak harus datang lebih awal. Pokoknya, jangan lewatin keseruan kita selama di Lombok ya. Tetap di Celebrity on Vacation.